Thank you.
kalau diperiksa di kita tempatnya asalnya dibikin kategori kucing kalau enggak ini mana satunya lagi sawahan kalau sawahan dibikin ada kategori ini. Satu tempat 10 orang. Ya, ini
ada jenis jadi minum sama berbeda dengan jenis itu untuk buat yang di sana dengan buat dalam tapi asesmen mendalam begitu harus ke sana bertemu dengan perangkat lainnya kira-kira jenis pelatihannya mau yang seperti apa gitu pelatihan pengenalan website aja pengenalan dari awal di website dari awal. Ini kalau cerita di Banyumas ya, di Banyumas itu dari asesmen, lembar asesmen ini, kemudian desa-desa ini merumuskan 4 paket pelatihan kepada bulan itu. Satu, pelatihan menulis, berita, dan upload. Itu menjadi poin ya, jadi nulis kata saya mau, upload nih kok. Jadi sampai bisa yang kayak tadi yang saya itu menjadi apa namanya paket satu, paket dua itu apa namanya terkait dengan ini pembuatan sejarah desa paket dua, jadi mereka ingin membuat video profil desa mereka mengajukan itu jadi apa namanya ada pelatihan desa membuat profil desa 5 menit lah. Kayak gitu tuh ditampilkan di web desa. Ada terus yang ketiga itu pembuatan SOP tentang pelayanan informasi di desa. Pelayanan informasi di desa itu katakanlah misalnya ketika sudah perdes diundangkan maka tim pengelola desa akan mengupload di webnya. Jadi apa namanya standar-standar operasional bagaimana pengelola dokumen-dokumen di desa. Yang ketiga itu adalah office. Jadi nulis, bikin presentasi juga masih kacau. Bikin presentasi, menulis, kayak gitu, itu masih menjadi ini. Nah, akhirnya ini contoh kabupaten lain ya. Jadi minta menulis dan upload, gawe video, gawe SOP, gawe belajar office. Nah, office itu bisa gede ke gambar ya sih kangelan kayak tadi itu loh. Apa namanya? Nulis di office untuk di copy paste kemana juga masih bingung, masih diagendakan ini. Jadi yang paket paket in-house training itu lamanya memang 4 jam, Pak. 4 jam katanya jam 10 sampai jam 2 atau sampai jam 3. Di luar itu ya susah lah kita. Jadi kita punya budget makan berarti cuma makan satu kali di siang hari aja. Ya itu Pak. Ini contoh desa lain. Tapi memang baiknya silahkan teman-teman kan udah ngalami 2 hari ini ya. Malam ini saya diskusikan dengan perangkat lain kayak gitu ya. Kita telah ikut pelatihan seperti ini. Ini kita punya paket nih. 4 kali pelatihan di desa. Jadi di desa ya, untuk warga Anda, untuk urusan internal desa Anda. Jadi setiap desa juga punya hak kayak gitu sama. Kayak gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan untuk capacity building di desa ya itu. Kira-kira nopo niki yang penting. Saya juga masih bingung nih upload. Oh, berarti masuk poin. Saya bingung nih gede ke anu gambar transfer dari kamera lepoknya poin. Nah nanti fasilitator Mas Yosef Petaba nanti akan ikut dalam FGD Pak atau ngobrol apa sih namanya kalau sini tadi sinau bareng atau apa sinau, tapi ya. Sebelum merumuskan sinau barengnya itu kira-kira harus diobrolin ini kayak gitu sehingga kemudian selama 4 bulan itu harusnya kalau dilepas itu udah tahu udah inilah udah siap gitu. Siap ngajari. Oh iya ngupload, misalnya ngupload ke video caranya gimana itu masih jadi problem. Kira-kira itu kalau ini gambaran ini Pak Jemas. Cocok pakai strateginya itu. Maksudnya strateginya adalah nanti Mas Yosef akan sowan ke desa Anda gitu ya. Ke desa Anda silakan. Mas Yosef berarti udah punya nomor kontak person mereka ya? Iya, ada di sini. Oke, jadi kalau di SMS dibales
apa kamu harus perjalanan dulu ya Sam gitu ya, takut yang datang debt collector. Ini Yosef, saya ini pola api kayak gitu ini ya. Kira-kira itu nanti apa namanya? Yosef akan melaporkan hasilnya itu dan apa namanya? Tidak harus Mas Yosef yang akan nanti latih sesuai dengan skill yang dibutuhkan di desa Anda. Begitu ya, Mas Yosef? Ya. Jadi kalau mamanya ada, mamanya ini ya, ternyata ada masalah, ternyata kayak Kang Saro ini urusannya, urusan OS mamanya, nanti ada